أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، jadi alhamdulillah tamunya marilah kita bersama-sama merapatkan syukur kepada Allah pada malam ni dapat kita bersama-sama untuk mengerjakan sembahyang fardu maghrib secara berjemaah, dan kita dapat juga bersama-sama berdoa dan kita menunggu sebentar sementara isyak ni untuk kita bersama-sama menyambung kembali pengajian kita, di mana kita masih lagi merujuk dan juga membincangkan akan dua buah kitab, iaitu yang pertama tentang penawar hati dan juga penyakit hati dan juga rawatannya. Jadi mudah-mudahan apa yang telah pun kita bincangkan dan juga kita pendengarkan atas perbahasan dan juga kupasan di mana kita merujuk dua buah kitab ini, dan mudah-mudahan yang paling penting itulah doa yang saya kira yang telah pun saya sebut pada minggu yang sudah, di antara doa yang Nabi selalu baca, kata Ummu Salamah, apabila berkait tentang hati maka Nabi berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, Nabi berdoa kepada Allah, sabbit qalbi ala dinik, maka perteguhkanlah ya hati aku ni pada agamamu. Kerana bila kita berbicara ataupun kita bercakap tentang hati ni, maka banyaklah perkara-perkara yang terbit daripada hati, sama ada terbentuknya sifat-sifat yang mahmudah ataupun sifat-sifat yang mazmumah. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita menyambung kembali pada muka yang ke-46 untuk kita menyambung kembali dalam perbahasan melibatkan hati ini. Seperti mana kata Syekh Abdul Rahman, minta maaf, kata pengarang ni, iaitu kata Syekh Abdul Talib Al-Mandili ni, iaitulah kata beliau, ada terdapat 10 perkara. Ya, kata beliau ada 10 perkara kelakuan atau perbuatan yang dicela. Yang dicela ni makna yang dikeji ataupun perbuatan-perbuatan yang kita katakan merupakan perbuatan yang dibenci Allah SWT, iaitu yang pertama sekali sangat rakus terhadap makanan, yang kedua sangat loba ataupun kita katakan sangat tamak dalam berkata-kata, yang ketiga sifat marah, yang keempat sifat dengki, yang kelima sifat kikir atau kedekut, kasihkan kepada harta, yang keenam kasihkan kepada kemegahan ataupun kebanggaan, yang ketujuh kasihkan kepada dunia ataupun kita katakan hubud dunia, yang kelapan sifat membesarkan diri atau membangga diri, yang kesembilan sifat ujub, dan yang akhir yang kesepuluh sifat riak. Ini semua 10 sifat ini merupakan sifat-sifat yang dicela ataupun sifat yang dikeji, iaitu dia terbit daripada hati manusia. Sebab itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, apabila berkait tentang hati ini maka Nabi doa minta kepada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, kerana hati kita ni boleh berbolak-balik. Ya, jadi kesemua sifat tersebut itu insya-Allah kita akan bincangkan dan kita akan huraikan satu persatu secara apa tu beransur-ansur melihat kepada masa yang ada, insya-Allah kita akan bincangkan. Tetapi pada awalnya kata pengarang, yang kita perlu ambil perhatian
Dia kata oleh itulah kita semua ni perlulah bersungguh-sungguh dengan menjaga atau memelihara jantung hati kita ini daripada sifat yang tercela, kerana kita akan mendapat kemenangan besok di dunia dan juga dari akhirat. Maka kita dituntut atau disuruh ataupun diperintah untuk menjaga hati kita, ya, agar hati kita ini akan selamat. Seperti mana yang ayat yang saya kata, kebanyakan tuan-tuan orang lelaki yang biasa pergi masjid, ya, dalam khutbah yang kedua biasanya khatib atau imam akan baca ayat tersebut, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah Ta'ala mengatakan hari di mana, ya, di hari akhirat kelak, harta dan juga anak-anak tidak akan memberi manfaat illa man atallaha biqalbin salim, melainkan orang yang datang balik berjumpa Allah di bawah hati yang sejahtera atau hati yang selamat. Jadi kita mengharapkan bila kita balik bertemu Allah SWT ni, kita nakkan hati kita hati yang selamat, hati yang sejahtera, tapi bukan hati yang berpenyakit ataupun yang paling kita bimbang takut, hati yang dah mati. Itu yang doa Rasulullah. Nabi ajar doa tadi, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Kerana itulah kata beliau, kita melihat dalam ayat surah Asy-Syam, ya, Allah Taala terangkan tentang ayat yang mengatakan qad aflaha man zakkaha, maknanya sesungguhnya kata Allah berjayalah ataupun beruntunglah orang yang man zakkaha, orang-orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih ni, kemudian zakkaha bertambah-tambah bersih dengan mereka ni melakukan amal kebaikan dan juga amal kebajikan. Kerana satu perkara yang kita kena maklum, iaitulah bila kita banyak melakukan amal-amal kebaikan, kita banyak melakukan perkara-perkara yang baik, perkara yang berbentuk kebajikan, insya-Allah maka hati kita akan dapat diperbaiki. Sebab tu pernah satu ketika satu orang wali Allah pernah minta kepada Allah untuk nak tunjukkan macam mana cara syaitan ini untuk dia nak menyemaikan benih, supaya kita ni boleh terjebak kepada perbuatan maksiat, hati manusia boleh jadi rosak. Maka digambarkan rupanya syaitan ni, tuan-tuan, apabila kita lalai, leka dari kini ingat Allah SWT, maka syaitan ini akan menyuntik racun dia pada hati manusia ni, supaya mereka ni akan disuntikkan dengan benih-benih racun untuk kita terjebak kepada perbuatan mungkar. Kerana itulah kata ulama, bila manusia ni, bila mereka berbuat maksiat atau melakukan perbuatan mungkar, maka akan terbentuk satu titik hitam pada hatinya. Kalau mereka tidak bertaubat dan mereka tak bersihkan titik hitam yang tumpuk itu kerana melakukan perbuatan maksiat, dan hitam tu akan kekal. Kemudian lepas tu buat lagi dosa maksiat, titik hitam tu akan tambah lagi. Tak bertaubat, buat lagi maksiat, titik hitam tu akan melekat tambah lagi. Maka makin lama makin hitam, makin lama makin gelap. Sebab itulah bila sebut pasal hati ni, kalau hati yang sentiasa melakukan perbuatan maksiat ataupun perbuatan mungkar, maka inilah mengakibatkan hati kita makin lama makin keras. Bila dah keras, itu yang kita bimbang takut dia akan jadi mati. Bila hati dah mati, ini yang kita katakan dahulu, kalau hati manusia dah mati, kalau hati kita telah mati, maka kita tak dapat nak membezakan yang mana satu perintah Allah, yang mana satu larangan Allah Ta'ala, yang mana satu yang dikatakan yang hak, yang mana satu yang batil. Bila hati dah mati, kadang-kadang kita khawatir bimbang yang hak itulah dikata batil, yang batil dikata hak, pasal hati dah mati. Jadi beruntunglah kata Allah, qad aflaha man zakkaha, orang yang telah pun membersihkan hatinya dan insya-Allah bertambah bersih. Dan baginda Rasulullah juga telah pun peringatkan kepada kita semua dalam hadis Nabi yang berbunyi at-tuhur syatrul iman. At-tuhur syatrul iman maknanya suci itu sebahagian daripada iman. At-tuhur maknanya bersuci itu sebahagian daripada iman. Baik. Saya nak sikit ini ulas hadis ni, tuan-tuan. Bila kita kata bersih ni sebahagian daripada iman, kita ni bukan setakat nak bersih pada yang zahir. Tapi insya-Allah mudah-mudahan, kerana ada ulama yang mengatakan kalau hati kita bersih, maka yang zahir kita akan jadi bersih. Kalau hati kita kotor, maka yang luar juga jadi kotor. Tetapi nak kita bincangkan pada malam ni, bersih ni bukan hanya setakat pada yang zahir, bukan setakat bersih pada pakaian kita, pada tubuh badan kita,
Tetapi yang penting juga kita nak bersihkan pada yang dalaman ni. Yang dalaman itulah yang sangat penting, yang sangat mustahak, kerana kita baca kisah baginda Nabi SAW nak diangkat ke langit pada malam Isra' dan Mi'raj, jantung hati Nabi ni dibersihkan, dibasuh dengan air zam-zam dan air hikmat ni oleh Malaikat Jibril sebelum Nabi nak diangkat ke langit, naik berjumpa dengan Allah SWT. Jadi ini maknanya tuan-tuan, kita katakan kita juga umat kepada baginda Rasulullah, maka hati kita pun nak kena bersih juga. Hati kita nak kena bersih. Mana ada dua yang nak kena bersih ni. Satu, bersih yang di luar. Yang kedua, bersih yang di dalam. Ha, tapi bagi saya, kalau yang luar tu tak bersih pun, kita kata, walaupun katalah, tapi kita nak duduk bersih lah. Luar bersih, dalam pun bersih juga. Tapi yang kita khawatir bimbang, luar nampak bersih. Pakai baju nampak putih melepak. Tapi yang dalaman tu yang masalah. Macam kata para ulama' saya, Bilal bin Rabah, seorang Arab, dia seorang orang Ethiopia, orang Habsyah, orang negro, kulit gelap tapi hati dia putih. Kulit gelap tapi hati dia putih. Walaupun diugut, diancam untuk nak dibunuh oleh majikannya, untuk dia ni tak dikatakan supaya dia keluar pada Islam, Bilal tetap mengatakan ahad, pasal akidah dia sahih, sejahtera. Maka tetap dia pertahankan akidahnya, Tuhan yang Esa, Tuhan yang Esa, pasal hati dia bersih. Kita tidak, kadang nampak luar nampak bersih, kulit nampak putih melepak, tapi dalam belum tahu. Dia kulit gelap tapi hati putih. Kita pula kulit putih tapi hati apa? Hati tanya di masing-masing. Saya tak tahu hati tuan-tuan semua ni, dalam tu putih ke, gelap ke, kelabu ke, pink ke, wallahualam. Kita tahu hati kita sendiri. Jadi kita nak bersihkan dua-dua ni. Satu, bersih yang di luar. Kedua, bersih yang dalam. Tapi yang dalam tu mustahak. Sebab tu jangan pelik. Seperti mana yang saya terangkan pada minggu lepas, ada orang nampak dia semayang rajin, baca Quran rajin, datang kuliah rajin, tapi mengumpat boleh tahan. Tengok tak? Semayang rajin, datang kuliah rajin, duduk depan, bukan sini . Angguk pun kuat juga, tapi tengking suami pun kuat juga. Jadi makna kita katakan hati dia berpenyakit, hati dia bermasalah, hati dia bermasalah. Kadang-kadang ada orang yang kita dengar, ada yang dah pergi haji 2-3 kali, umrah pun rajin juga, apa kan setiap tahun tuan-tuan, tapi kat sana subhanallah, kadang-kadang kita pun jadi rasa pelik, macam mana saat dia orang ni nampak ni rajin pergi umrah, rajin pergi haji, tapi hati dia bermasalah. Dan hati dia masih lagi bermasalah, kita katakan dia mengidap penyakit hati. Bukan penyakit hati jasmani. Yang kita bincang ini penyakit hati rohani. Yang rohani itulah yang sangat-sangat mustahak, yang hendak kita bersihkan, kerana Allah nak kita besok bila balik jumpa Allah Ta'ala, Tuhan mengatakan, ya ayat Tuhan nafsul mutma'inah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kepada Allah. Kita nak kita balik kepada Allah, jumpa Allah, hati yang tenang, jiwa yang tenang, balik bertemu Allah dalam keadaan kita reda, radiyah. Kita reda kepada Allah dan Allah reda kepada kita. Macam sahabat baginda Nabi, mereka reda kepada Allah, Allah juga reda kepada mereka. Tuan-tuan, bila kita baca kisah para sahabat, saya sendirilah bila kita baca kisah sahabat, macam mana sahabat ni, ada sahabat tuan-tuan yang dia bukan di ilmu yang tinggi, tak semua sahabat di ilmu yang tinggi. Ada sahabat yang berilmu, ada sahabat yang tidaklah tinggi ilmunya. Tetapi Nabi menjamin mereka tu ahli syurga. Sebagai mereka, Nabi jamin ahli syurga. Sahabat baginda Rasulullah dapat jaminan asyara mubasyirin. Dia termasuk di kalangan orang-orang yang dijamin syurga dalam dunia lagi. Bayangkan kita subhanallah, kalau orang jamin kita, dapatlah pergi haji, Cikgu Khamis, apa lagi ini, apa tu, Haji Asum, Haji Isa, Haji Jariah, Haji Ajimat, tabung haji, telefon kita, tuan diucapkan taniah kerana berjaya dapat pergi haji. Apa rasa tuan-tuan? Oh, seronok kita. Tak tidur malam tu. Pasal terpilih dapat pergi haji. Ini kan pula kalau dijamin, Nabi jamin kepada para sahabat yang 10 orang tu, mereka dijamin syurga dalam dunia lagi, Masya Allah. Punyalah kita tuan-tuan, kalau ada orang jamin kita ahli syurga. Masalahnya siapa yang jamin kita ahli syurga? Mufti mana? Ulama' mana?
Orang ahli mana yang jamin kamu ni ahli syurga? Kamu ahli syurga. Saya sendiri pun tak tahu tuan-tuan apa nasib kita besok di hari akhirat. Sama ada kita ni berjaya masuk ke dalam syurga ataupun tidak. Tapi harapan kita mudah-mudahan seperti mana Sina Umar tuan-tuan yang pernah mengatakan, walaupun Nabi jamin yang dia ahli syurga, tengok orang hati bersih ni. Sina Umar ni Nabi jamin, Nabi kata dia ahli syurga. Kalau ada Nabi lepas aku, maka Umar orang yang paling layak. Tetapi Umar ni punyalah bimbang takut. Kerana bimbang takut, takut-takut kalau mati tak dapat masuk syurga, maka kata Sina Umar, jikalaulah besok di hari akhirat Allah SWT mengisytiharkan seluruh manusia masuk dalam syurga Allah, tetapi seorang sahaja yang masuk dalam neraka. Kata Sina Umar, aku bimbang takut yang seorang tu mungkin aku agaknya. Dia, ya Nabi jamin ahli syurga, dia pun takut juga kalau tak dapat ke syurga. Tapi kata Sina Umar, kalau Allah mengisytiharkan seluruh manusia masuk dalam neraka, tetapi seorang sahaja Allah isytiharkan masuk dalam syurga, kata Sina Umar, aku harap mudah-mudahan biarlah yang seorang tu adalah aku. Ini Umar punya iman. Antara harapan dan juga ketakutan. Takut-takut tak dapat masuk syurga, tetapi harap-harap dapat masuk syurga. Kita pula siapa jamin kita? Ustaz, saya ni insyaAllah Ustaz dah pergi haji 2 kali dah. Umrah setiap tahun pergi. Dekah jangan cakap. Zakat tak pernah tinggal. Tahajud tak pernah miss. Tak pernah tinggal tahajud. Yang ada terkejut je. Quran hari-hari baca. Selalu pergi kuliah. Duduk depan lagi. Angguk pun kuat juga. InsyaAllah kumpul mati masuk syurga. Boleh ke cakap gitu tuan-tuan? Kita tak tahu macam mana kelak besok kita. Tetapi bila kita belajar bab ni, kita mengharapkan mudah-mudahan, kita berdoa kepada Allah agar biarlah kita mati besok dapat masuk dalam syurga. Tetapi pada masa yang sama, mesti ada sifat kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan. Kalau kita balik jumpa Allah, takut kita tak dapat masuk syurga. Seperti mana kata Sina Umar Al-Khattab tadi. Ini mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, saya dan kita semua, mudah-mudahan selamatlah kita besok dapat masuk dalam syurga. Sebab itu, tuan-tuan, bila kita bincangkan tentang sifat-sifat yang tercela ni, dan dia ada banyaklah 10 perkara yang kita baca tadi, iaitu yang pertama sekali, kita lihat yang pertama dulu dan insyaAllah kita cuba baca sikit. Kalau tak sempat, kita cuba sambung pada minggu depan. Bab yang pertama yang melibatkan sifat yang tercela ni, yang dikeji pada segi hukum syarak, namanya sifat rakus atau sifat tamak. Sifat rakus atau tamak pada makanan. Bila sebut makanan malam ni kan, terasa macam buang nangka malam ni. Dan kita pun dah lama tak makan nangka kan. Terasa buang nangka. Ada buang nangka tak malam ni? Macam ada kan? Tak boleh ngajar saya tuan-tuan. Sebab Nabi ajar kita kaedah. Kalau nak semayang ni, tiba-tiba sampailah makanan. Apa yang dia suruh buat? Tangguh dulu. Takut semayang kan tak khusyuk. Tengah-tengah nak ceramah ni, bau nangka pula aku lho. Punyalah harum tu. Patut apa nak buat? Patutnya kita tangguhkan ceramah dulu. Kita semua pergi makan dulu. Habis makan, kita mengisyak, lepas tu sambung balik. Agak-agak boleh macam tu? Kita berhenti kejap, makan sama-sama, solat isyak sama-sama, lepas tu sambung balik. Boleh? Sanggup tak sanggup ni? Sanggup? Saya tak sanggup. Jadi tuan-tuan, bila sebut pasal bab tamak pada makanan ni, kata pengarang ni, sangat loba pada makanan itu adalah sebahagian daripada punca segala kejahatan. Ini kita kata makna sangat loba ni makna makan yang berlebihan. Kerana perut itu tempat keluar segala keinginan. Kerana daripadanya itulah terjadinya keinginan nafsu. Makna bila makan banyak, makan berlebihan tu yang nafsu kuat. Kan? Nafsu kuat bila makan banyak. Seperti mana yang pernah saya sebut dulu, Nabi ni ikut amalan Nabi, perbuatan Nabi, cara Nabi ni tuan-tuan. Nabi hanya akan makan bila? Nabi makan waktu Nabi lah lapar. Masa Nabi lapar, maka Nabi makan. Dan Nabi akan berhenti bila? Berhentinya Nabi ketika sebelum kenyang. Makna makan masa lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita, saya tak boleh macam tu. Masa lapar pun kita makan. Tak lapar pun makan juga. Nak berhenti sebelum kenyang tu payah. Nak berhenti sebelum tu payah.
Kadang orang pelik, bini kita, "Ai bang, hujan berhenti bang." Kan, terasa hati kita ni. Jadi maknanya nak makan ketika lapar, saya dan kita semua, saya rasa yakin semua boleh buat. Tetapi nak berhenti sebelum kenyang tu payah. Sebab tu kata pengarang ni, punca nafsu jadi masalah ni pasal makan yang banyak. Makan yang berlebihan. Selalu saya tanya, hidup untuk makan ke atau makan untuk hidup? Yang mana yang betul? Satu, hidup untuk makan. Yang kedua, makan untuk hidup. Mana yang betul? Yang betul, makan untuk meneruskan kehidupan. Bukan hidup untuk makan. Kalau kita punya slogan hidup untuk makan, nah tu yang fikir makan je. Pasal makan kita bergaduh. Betul tak? Tapi saya rasa kita, mana-mana tempat, saya ingat di mana-mana tempat lah masjid surau. Kalau ada makan-makan, ramai tak? Kalau surau ke masjid ada buat makan-makan, ramai tak? Ada setengah tempat, dia rajin buat makan-makan. Ada ceramah, ada makan. Ada setengah tempat, ada ceramah, tapi tak ada makan. Ada setengah tempat, tak ada ceramah, kerja dia makan je. Ada setengah tempat, ceramah pun tak ada, makan pun tidak ada juga. Tapi sini, alhamdulillah. Saya rasa belum pernah berlaku kalau saya datang mengajar, tak ada makan. Paling-paling komand pun, wadih. Mesti ada makan. Belum pernah lagi datang ceramah, kuliah, tak ada makan. Paling-paling komand pun, kuih kasui, kuih karipap, ya. Ha, tapi malam ni ingat mungkin special kot. Mungkin nangka masak lemak sangat. Jadi tuan-tuan, bila kita berbicara tentang makan ni, dia kata kemudian apabila diasak keinginan makanan dan nafsu, nescayalah terjadi daripadanya sangat tamak pada harta. Ini punca ni. Bila dah makan banyak, nafsu dah naik kuat, masya-Allah, maka tamaklah pada harta, ya. Kerana kedua keinginan itu tidak dapat ditunaikan melainkan dengan harta. Nak makan kena ada harta, betul tak? Itu sebab orang boleh bergaduh, tuan-tuan. Boleh bergaduh sebab kerana nak makan ni, maka orang nak dapat duit tu kena bergaduh tu. Ada yang sampai bergaduh, ada yang sampai sihir menyihir pun ada. Pasal nak makan ni, pasal harta ni. Ini sebab bila kita sebut pasal bab makan berkait dengan harta ni, tuan-tuan, kata beliau, dan daripada keinginan kepada harta itulah terjadi pula keinginan kepada kemegahan, kerana sukar hendak mengusahakan harta itu melainkan dengan ingin kepada kemegahan. Dan sifat kita maknanya semua nakkan kemegahan, betul tak? Kita nak bermegah-megah, berbangga-bangga, itulah sifat dunia. Ya, sifat dunia ni. Kita nakkan harta yang banyak, kita nakkan pangkat yang besar, jawatan yang tinggi, motokar yang besar. Motokar yang comel-comel, motokar yang handsome-handsome. Kita nakkan baju kita buat lawa-lawa. Mana ada orang nak baju yang kuman-kuman? Orang perempuan kalau pergi orang kahwin kan mesti nak baju lawa-lawa. Kadang-kadang orang perempuan punya kebaikannya asal orang kahwin tempah baju. Asal orang kahwin tempah baju. Orang kahwin je lah tempah baju. Kan? Apa kena mengena tu? Jadi kita rasa orang perempuan ni rajin sangat tempah baju. Ya? Bagus pakai baju yang cantik-cantik. Tapi yang kita bimbang ni lah, yang kita khawatir, dia pergi rumah kerja kahwin baju lawa-lawa kat rumah dia. Ku semangat. Kan? Kalau ada orang perempuan yang bersifat demikian, di hadapan orang ramai pakai baju yang lawa-lawa, di hadapan suami pakai baju kelawau je. Dalam baju kelawau, bocor lah belakang tu. Dahlah bocor belakang, terbalik lah jahitan tu. Ini kita katakan ada penyakit dalam, penyakit dalaman. Sepatutnya depan suami lah pakai baju yang lawa-lawa. Tiap-tiap bulan tempah baju untuk suami. Tiap-tiap bulan tempah baju untuk suami. Tapi yang sebilang asal orang kerja kahwin je tempah baju. Kerana nak meragakan baju yang cantik-cantik. Di hadapan orang ramai. Yang pentingnya kita nak meragakan baju yang cantik depan siapa? Depan suami kita. Kalau boleh malam ni kita start. Malam ni start baju lain. Bangun besok pagi baju lain. Duha lain baju. Tengah hari lain baju. Petang lain. Malam lain. Nak tidur pun, oh satu malam 10 pasang tukar kat. Bayangkan tu, macam ratu cantik je. Kan? Siap jalan catwalk lagi tu. Bang tengok lawa tak bang? Ni, malam ni pakai baju labuci. Besok pagi pakai baju kembang Cina. Jadi tuan-tuan, sebab tu kita katakan, kalau kita ada sifat demikian, di hadapan orang kita nak berlawa-lawa, tapi depan suami kita tak buat demikian, ini kita katakan juga termasuk dia ada berpenyakit dalam dalaman hatinya, ya.
Jadi bila kita katakan keinginan kepada kemegahan inilah, kemudian apabila ia inginkan kepada harta dan kemegahan lalu dia mendapatkan kedua-duanya, nescaya akan berhimpullah ataupun terjadilah padanya beberapa banyak sifat kebinasaan seperti sifat riak, ya, sifat takabur, sifat dengki dan juga seumpamanya. Ini semua ni tuan-tuan, sifat riak, sifat takabur, sifat dengki, sifat apa lagi, sifat apa ni, sum'ah, ya, sifat buruk sangka, suka cari orang punya keburukan. Ini semua ni berpunca di mana ni? Ini semua ni punca sifat riak, takabur, sombong, bangga diri, angkuh, panah barat. Ni semua terbit di mana ni? Daripada hati. Sebenarnya kita kan nak hati yang tenang tuan-tuan. Kan? Dia sebenarnya hati yang tenang, hati yang bahagia ni, dia letak kat mana? Orang yang tenang jiwa hati ni bukan diukur pada luaran, luaran je. Ada orang rumah besar, motokar besar, gaji besar, pangkat besar, isteri pun. Tapi hati tak bahagia tuan-tuan. Hati rasa tak berbahagia. Tapi kalau dia rumah besar, motokar besar, gaji besar, pangkat besar, orang rumah dia besar, hati dia berbahagia, alhamdulillah lah. Tetapi kita katakan ukuran bahagia di hati ni bukan pada yang di luaran tu. Sebab tu jangan pelik ada orang yang walaupun duduk dekat pondok buruk tepi sawah, pintu masuk rumah tu hanyalah diselak, boleh songkit itu kat luar je. Tapi malam-malam tidur dengan suami dia berbahagia. Bila waktu malam tidur nonton, mereka berdua ni main kejar-kejar, main polis station. Dia berdua-dua ni main kejar-kejar. Jiran tengok apa ke benda je buat nonton kan. Ketawa melekit-lekit. Itu apa tanda ni? Dah main polis station, dia pun start motor Vespa dengan bini dia round satu kampung sambil nyanyi lagu Kucah-Kucahit. Itu apa tanda ni tuan-tuan? Itu tandanya kita kata orang tu hati dia bahagia. Dalaman dia bahagia. Walaupun duduk di pondok buruk. Dan jangan terkejut ada orang yang duduk banglo besar, motokar besar, duit pun besar, pangkat juga besar, tapi malam tak boleh tidur. Bergaduh laki bini. Bergaduh tuan-tuan. Sampai bawa kepada tiga set rubber game. Set yang pertama bini dia menang. Set yang kedua suami dia menang. Itu yang buat sampai tiga set. Walaupun rumah dia besar, tapi hati tidak berbahagia. Ukuran bahagia letak di mana? Letak di hati kita ni. Sebab tu tuan-tuan, dalam ini pandanganlah daripada Abu Lais mengatakan tanda orang yang berbahagia ni, orang yang dapat kekurniaan nikmat bahagia tuan-tuan, dia kata apa? Pertama, dapat isteri yang soleha. Isteri yang soleha tu bahagia sebenarnya. Walaupun kita tak ada harta yang banyak, jawatan tak tinggi, tapi Allah anugerahkan dapat isteri yang soleh, soleha. Dapat isteri yang soleha, walaupun muka tak cantik, walaupun muka tak lawa, tapi dia soleha. Penyayang, penyabar, suara merdu, pandai masak, rajin masak. Kita tanya orang lelaki, kita dapat bini yang tak soleha, muka lawa, tapi perangai kusmangat. Masak tak reti, masak nasi jelantah, goreng ikan hangus semua, tapi muka lawak, muka sebidik macam Jui Chaulak, kan? Muka sebidik macam Sarah Banu, tapi perangai, kan? Daripada dapat seorang bini yang kulit pun tak cerah tuan-tuan, tapi dia seorang yang soleha, mengaji pandai, masak pandai, buat kek pandai, layan suami pandai, belai suami pun pandai, walaupun muka tampak tak cantik, tapi dia seorang yang soleha. Sebab tu dia kata orang yang dapat tanda bahagia yang pertama ialah dapat isteri yang soleh, solehah. Kedua, Allah Ta'ala berikan dia nikmat anak-anak yang soleh-soleh belaka. Anak-anak semua soleh-soleh belaka. Anak-anak yang baran, yang banyak berbakti pada ibu bapa. Walaupun bapa dia pangkat tak besar, tapi anak dia soleh. Walaupun anak dia kerusuhan tak tinggi, tapi dia soleh. Wes Karni tuan-tuan, seorang yang baran. Nama Wes Karni disebut dalam hadis Rasulullah. Walaupun tak ada jawatan tinggi, tak ada diploma, tak ada master, tak ada PhD tuan-tuan, tapi Nabi kata dia seorang yang soleh. Kerana dia banyak berbakti pada siapa? Kepada ibunya. Kerjanya cuma jaga kuda kepada tuan majikan je. Dia seorang yang soleh. Jadi nak katakan dia orang yang berbahagia bila Allah anugerahkan dapat anak-anak yang soleh. Yang ketiga, dapat jiran-jiran
kawan-kawan, sahabat semua baik-baik belaka. Jiran-jiran semua baik-baik belaka. Ya, dapat jiran yang sebelah ni kaki masjid, yang depan sana kaki surau, yang sana kaki baca Quran, yang sana kaki dengar ceramah. Maka bahagia kita insya-Allah. Ini dapat jiran pula yang sana kaki karaoke, yang sana kaki race motor, yang sana kaki bergaduh malam-malam. Itu yang kata orang lelaki dapat jiran semua puaka belaka. Dapat jiran yang berapa? Berpuaka. Sebab semua jiran tu bermasalah. Maka dapat kawan yang baik, jiran yang baik, itu tanda orang yang berbahagia. Yang keempat, tanda orang yang berbahagia, dia dapat rezeki dekat negeri dia sendiri. Duduk negeri sendiri dapat rezeki, Masya Allah. Tak perlu pergi merantau jauh-jauh. Nak nampak pangkat yang besar. Tonton tengok apa filem tu, filem si apa si apa yang Nik Batu tu? Allahumma salli. Si Tanggang kan. Pasal nak pergi musafir nakkan duit banyak, dapat harta yang mak kata jangan Tanggang. Nanti mak bimbang kau, mak takut kau lupa diri. Tidak, dia kata. Akhirnya kan betul. Akhirnya kan Tanggang lupa diri. Lupa diri. Merana mak dia. Sampaikan mak anak tak kenal mak lagi dah. Mak punyalah gairah dengar anak balik. Tapi mak dah pesan, jangan Tanggang, jangan pergi musafir, cik duit banyak, mak bimbang takut kau lupa dik. Betul, mak ada rasa tu. Sebenarnya mak kita ni, mak-mak kita ni tuan-tuan, tahu ni perempuan ni, kita sebenarnya nak anak kita apa? Kita nak anak kita pangkat besar ke nakkan dia seorang yang soleh? Cakap tu seorang ni. Kita nak anak ni, ialah kalau dapat anak yang pangkat besar, anak jawatan tinggi, dia soleh, itu alhamdulillah lah. Tapi kalau dapat anak yang kerusan tinggi, pangkat besar tapi semayang tidak, hidup tengah langgang. Tuan-tuan, saya ada satu kawan juga lah. Kawan baik juga cerita ni. Ustaz, saya ada kawan seorang, Ustaz, punyalah gaji besar, Ustaz, pangkat besar. Satu hari dia kata, dia ajak saya pergi balik kampung, ke kampung dia. Ya? Saya pun pergilah ke rumah dia. Pergi rumah mak dia. Bila sampai rumah mak, Ustaz, dia kata, Ustaz tahu, ya Allah, rumah mak dia punyalah. Sana sengit, pintu sengit, dapur pun dah nak runtuh dah, pintu ensel pun tak ada. Tapi dia bayangkan anak dia duduk di kota besar, tuan-tuan, banglo punyalah besar. Dia kata pada kawan dia, awak ni teramat duduk kat kota besar, banglo punya besar, tapi mak di kampung rumah tu punyalah Masya Allah. Tuan-tuan, satu orang baklan juga, dia kata apa dah? Bila mengenangkan mak dia ni, mak dia punya rumah tu aircon tak ada, pintu dah kopak, ensel pun dah kopak, tuan-tuan. Dalam anak-anak ni ramai 7-8 orang ni, anak-anak dia boleh tahan juga. Seorang tu ada sikit, pangkat tinggi sikit lah. Duit pun banyak. Dia pun bincang adik-adik. Ginilah, dia kata, bang, saya nak repair rumah mak lah. Nak tukarkan pintu baik sikit, pasangkan aircon, pasangkan mamar pada bilik dia, letakkan ada, nampak cantik sikit lah. Lalu kata adik dia seorang ni, dia kata, saya keluar duit, yang lain tak payah tu sen keluar duit. Bila dia buat perbincangan bersama adik-beradik, tuan-tuan, kata yang lain-lain, yang kata yang abang kakaknya, buat apa nak habiskan duit banyak-banyak? Mak kita hidup apa lama lagi? Nampak? Kalau kita jadi ibu Mak Sah, apa kita rasa? Ha? Apa kita rasa? Kalau terdengar anak kita kata gitu, apa kita rasa? Dia bukan sangat kecil hati tau. Hancur lulu. Pasal anak tergamak kata, buat apa nak bazir duit? Mak kita hidup berapa lama lagi? Patutnya mak kita pada penghujung umur itulah yang kita nak jaga je. Kan? Pasangkan bilik dia lawa-lawa, letakkan pewangi. Kalau dia seorang, carikan pengganti seorang. Agar dia tak kesunyian. Maka itulah anak yang soleh. Faham mak ya? Jadi tuan-tuan, kita katakan kan, bila sebut empat ni, bagi saya lah empat yang tanda bahagia ni, dapat isteri yang soleha, dapat anak yang soleh, dapat kawan-kawan semua yang baik-baik, dapat rezeki dekat negeri dia sendiri, walaupun pangkat tak besar. Dia tak perlulah pergi tukar sana, walaupun naik grade jawatan tinggi, tapi tukar lain tempat, anak-anak dia berterabur, isteri pun tak tunduk harap, balik jumpa seminggu sekali. Itu yang kita katakan pernikahan tu PJJ. Apa PJJ? Suami duduk kat Melaka, bini duduk kat utara. Apa panggil tu? Itu namanya perkahwinan jarak jauh lah tu. Kalau dapat rezeki kat negeri sini, itu kebahagiaan. Walaupun gajinya tak besar, tapi hati berbahagia. Berbahagia kalau dapat selalu tengok muka isteri kita, dapat tengok muka suami kita, dapat tengok muka anak-anak kita. Orang puan suka tak tengok muka suami selalu? Tengok suka tak?
Suka ke tak suka ni? Ha? Hari-hari dapat tengok muka suami, suka tak? Hari tak jawab pun. Ataupun tengok menyampah bulu di mata aku. Balik-balik lukung tu ni kan. Bak kata tu, kalau sekali-sekali, kalau selalu tu, apa rasa? Tak ada, jadi macam tak bagus. Sekali-sekali, itu yang wangi, rindu, dendam, kan? Tapi bak kata orang tu, sayangkan anak, tangan-tangankan. Sayangkan isteri, tinggal-tinggalkan. Sayangkan suami, kena. Sayang anak, tangan-tangankan. Sayang isteri, tinggal-tinggalkan. Sayangkan suami, dibenar-benarkan. Kena faham di sila tu. Sayangkan anak, tangan-tangankan. Sayangkan isteri, tinggal-tinggalkan. Sayangkan suami, dibenar-benarkan. Faham tak faham tu? Okeylah. Jadi kalau faham tu, tu tanda hati tu bersih. InsyaAllah hati tu buat bahagia. Hati tu sifat yang bersih tu. Kalau dia tak faham tu, itu tanda hati dia masalah tu. Okey. Apa dia? Nak tanya sikit? Okeylah tuan-tuan kot, dah isyak dah ni. Kita tangguh dulu. InsyaAllah mudah-mudahan kita sambung pada minggu berikut depan. Yang bawah tu. Dan ketahuilah, tempat keluar semua ni itu adalah daripada perut. Ya, hari ni insyaAllah kita akan bincangkan. Sikit lagi kot. Sikit je. Dan ketahuilah tempat keluar semuanya itu adalah daripada perut. Maka oleh kerana itulah Rasulullah pernah membesarkan masalah lapar ini. Mana Nabi jaga tentang perut ni tuan-tuan. Itu yang saya bilang Nabi hanya makan bila? Nabi hanya makan ketika Nabi lah lapar. Dan Nabi akan berhenti ketika ke? Sebelum kenyang. Bukan ketika kenyang, sebelum kenyang. Sebelum kenyang maka Nabi dah berhenti dah. Jadi kita cuba amalkan insyaAllah. Mudah-mudahan kita temu lagi pada minggu hadapan. Dan sebelum kita tangguh ni tuan-tuan, kita baca sikit doa lah untuk ahli jemaah kita. Di antara mereka ni akan mengerjakan umrah. Jadi mudah-mudahan kita doakan untuk mereka semua ni dianugerahkan umrah yang makbul lagi mabrur, dan selamat pergi dan balik. Dan doakan juga untuk kami yang tinggal insyaAllah, ya. Dan jangan lupakan guru-guru, anak-anak murid, rakan-rakan, jangan dilupakan, ya. Ingat lagi slogan tu, ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbana, Ya Tuhan kami. Terimalah doa kami pada malam ini, ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang berbahagia dalam dunia yang sementara ini, dan juga berbahagia di alam akhirat yang kekal abadi. Berikan kebaikan kepada kami dunia dan akhirat, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam kebaikan. Jadikan kami orang yang taat, beriman, bertakwa. Ya Tuhan kami, kuatkan iman kami, Islam kami, akidah kami. Jadikanlah kami orang-orang yang bersyukur di atas nikmat yang telah kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Tuhan kami, ampunkan kami, ampunkan ibu dan ayah kami yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Ampunkan seluruh ahli keluarga kami yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia, ya Allah. Ya Tuhan kami, pada malam ini kami berdoa khusus, ya Allah, agar disampaikan hajat oleh yang berhajat pada malam ini. Kerana di antara jemaah kami yang akan bakal mengerjakan ibadah umrah, mudah-mudahan beri kami ke umrah yang makbul lagi mabrur khusus, ya Allah, kepada ahli keluarga Haji Idris bin Baba, ya Allah. Mudah-mudahan selamatkan mereka semua untuk selamat sampai ke Mekah Al-Mukarramah dan juga ziarah ke Madinah Al-Munawarah. Dan mudah-mudahan selamatkan sampai mereka ke sana, ya Allah, dan diamankan sepanjang perjalanan mereka, ya Allah. Jauhkan mereka daripada segala keburukan, daripada kejahatan dan segala bahaya sepanjang mereka bermusafir ke Mekah dan juga ke Madinah Al-Munawarah. Ya Tuhan kami, permudahkan urusan mereka di sana, ya Allah. Sihatkan mereka, ya Allah. Dipermudahkan setiap amal mereka di sana. Dipermudahkan mereka untuk bertawaf di hadapan Baitullah. Dipermudahkan untuk mereka bersa'i di antara Safa dan Marwah. Dipermudahkan untuk mereka dapat menjaga pantang larang ketika mereka masih berada dalam ihram, ya Allah. Dan dipermudahkan segala urusan mereka di sana, ya Allah. Selamatkan mereka, ahli keluarga mereka yang ditinggalkan, rumah mereka tinggalkan, amankan, ya Allah. Selamatkan semua harta benda mereka yang ditinggalkan, ya Allah. Ya Rahman, Ya Karim, Ya Tuhan kami, mudah-mudahan sampaikan doa mereka, sampaikan hajat mereka, ya Allah. Khusus, ya Allah, daripada keluarga Tuan Haji Idris bin Baba, ya Allah.
yang bakal mengerjakan umrah pada minggu ini, ya Allah, agar diselamatkan mereka pergi dan balik, ya Allah. Mudah-mudahan panjangkan umur mereka dan kami, agar kami dapat bertemu lagi bersama mereka, ya Allah. Ya Tuhan kami, kabulkan doa kami, kabulkan doa mereka, ya Allah. Sampaikan hajat mereka, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad nabi ummi wa ala ali washabi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا.